produsen otomotif khususnya sepeda motor terus melakukan inovasi pada produk yang dimilikinya, baik dari produsen Eropa, Amerika, hingga Asia. Inovasi yang dihadirkan mulai dari desain hingga fitur-fitur yang dimilikinya untuk memberikan kemudahan pada penggunanya. Nah, oleh karena itu, inilah dia desain inovatif sepeda motor dengan fitur yang luar biasa. Kira-kira motor apa aja sih? Yuk langsung aja deh ya, kita simak videonya. BMW Vision DC Roadster. BMW Vision DC Roadster merupakan sepeda motor listrik yang menghasilkan nol emisi gas buang dengan boxer engine. Dengan desain rangka baru, tempat yang biasanya untuk tangki bensin kini diubah menjadi tempat baterai. Namun sayangnya, BMW Vision DC Roadster masih dalam bentuk sebuah konsep. BMW sendiri masih belum memberikan informasi lebih lanjut kapan nih Vision DC Roadster akan diproduksi massal. Kita tunggu aja deh ya. Akrapovic Full Moon. Akrapovic Full Moon merupakan sepeda motor yang dikembangkan oleh Akrapovic sejak tahun 2015 khusus untuk pameran di Jerman. Didukung oleh performa tinggi mesin SNS Knucklehead 1524cc. Pada bagian roda depan terbuat dari aluminium dan karbon dengan diameter 30 inch. Fitur lainnya adalah suspensi hidrolik, rem keramik, dan sistem kemudi otomatis. Johammer J1. Johammer J1 merupakan sepeda motor listrik yang memiliki desain yang cukup unik. Saat pertama kali dirilis di tahun 2016, Johammer J1 adalah sepeda motor listrik pertama di Austria yang memiliki maksimal jarak tempuh hingga 150 km. Mesin penggerak J1 berada di roda belakang, tapi shockbreaker dan baterai berada di dalam rangka aluminiumnya. Johammer J1 memiliki dua model. Model yang pertama adalah J1-150, memiliki jarak tempuh maksimal 150 km, sedangkan model yang kedua, J1-200, memiliki jarak tempuh hingga 200 km. Yamaha Niken. Yamaha menghadirkan sepeda motor dengan dua roda di bagian depan. Roda di bagian depan bukan hanya sekedar buat penampilan aja ya, namun roda tersebut juga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengendaranya. Meski demikian nih, resiko jatuh saat mengendarai motor ini tetaplah ada loh. Jadi jika tak hati-hati saat mengendarai, bisa aja tuh kamu terjatuh. Memiliki mesin 3 silinder, 4 percepatan, dan liquid cooler 847cc dengan 115 horsepower yang membuat Niken mencapai kecepatan maksimum. Berbeda dengan 3 motor sebelumnya, Yamaha Niken bisa kamu beli dengan harga Rp257 juta. Zico. Zico dirancang oleh 5 desainer asal Jepang yang tergabung di Snug Design. Nah, salah satu desainernya bahkan berasal dari kota Nezu, yang juga kerap mendesain untuk pabrikan mobil Toyota. Pengerjaan mulai dari konsep hingga prototipe membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Material yang dipakai oleh Zico, terutama sasis, terbilang beragam, namun sasis utamanya terbuat dari logam. Untuk membuatnya berjalan, Zico dilengkapi motor elektrik yang terdiri dari 10 sel baterai. Dan sebagai pengendali laju dan arah motor, Zico menggunakan stang yang beken disebut dengan stang Robocop.
Wah, keren! Memiliki jarak tempuh hingga 150 km dalam sekali charge, dan kecepatan maksimalnya adalah 150 km per jam. Sayangnya nih, Zico hanya diproduksi sebanyak 49 unit. Karena ini handmade, harganya mencapai 950 juta rupiah. Nah, gimana? Tertarik buat beli? Seita NGS. Pengembang Seita NGS, Next Generation Seita, mengatakan motor ini sebagai tanda generasi baru dari motor sport. Hadir dengan bodi yang sangat elegan dan sangar ini memiliki mesin penggerak elektrik yang modern, suspensi yang tidak biasa dan komponen karbon serta dibekali dengan engine power lebih dari 200 horsepower dan besaran torsi hingga 149 Nm. Seita NGS dijual dengan harga $75.000 atau sekitar 1 miliar lebih. Namun harga tersebut sepadan kan dengan eksklusivitas dan kemewahan yang diberikan? Lito Sora. Motor selanjutnya adalah motor hybrid yang merupakan gabungan dari Boober dan Street Fighter dengan penampilan agresif namun tetap klasik. Motor ini memiliki banyak fitur menarik, salah satunya ialah jok yang ketinggiannya bisa diatur. Lito Sora juga telah terintegrasi dengan GPS, sistem layar sentuh, suspensi kualitas tinggi, dan regeneratif braking system serta carbon fiber fairing. Kecepatannya nih bisa mencapai 190 km per jam. Jika kamu berminat membelinya, cukup sediain kocek sebesar 600 juta rupiah. Kawasaki J-Concept. J-Concept merupakan motor elektrik roda 3 dengan desain dinamis yang futuristik dan uniknya lagi, J-Concept dapat berubah-ubah. Nah, pada mode pertama, kedua ban menjadi satu, jadi pengguna dapat merasakan kecepatan tinggi namun tetap stabil. Mode kedua, pengguna bisa merasakan kenyamanan yang dimana menjadi dua roda yang terpisah. Handlebar akan naik dan posisi berkendara menjadi lebih nyaman. Itulah tadi guys, 8 sepeda motor dengan desain unik dan inovatif. Tidak menutup kemungkinan untuk beberapa tahun mendatang akan banyak bermunculan motor-motor dengan desain inovatif lainnya. Untuk itu, jangan lupa dukung channel ini terus agar dapat berkembang dan memberikan informasi bermanfaat lainnya ya. Oke, thank you guys. Bye-bye.